Baik, kita mulai dialog kita. Saya ingin ke Bang Rasman. Bang Rasman, ini sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan menyetujui begitu untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Lalu kemudian ada ralat lagi dari pemerintah, ini harus dikaji lebih mendalam, dikaji ulang. Ini sebenarnya seperti apa proses hukum memang yang harus dilakukan untuk melakukan pembebasan terhadap terpidana terorisme? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ini kan tahun politik. Kemudian Pak Jokowi sebagai presiden juga mencalonkan diri. Lalu kemudian dalam struktur di tahun politik ini ada yang namanya tim kampanye nasional. Di mana calon presidennya itu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, Pak Yusril, beliau itu kan belakangan masuk ke dalam. Apa ada komunikasi dengan politik? Sebentar. Ada komunikasi politik yang dibangun antara Pak Jokowi dengan Pak Yusril sehingga akhirnya beliau menjadi salah satu tim kuasa hukum. Terus terang yang mempertanyakan ini pertama kali di media adalah saya di salah satu TV swasta pagi. Dan setelah itu sorenya saya di WA oleh Pak Yusril. Beliau mengatakan bahwa beliau itu adalah pengacara calon presiden Pak Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin dan mendapat tanda tangan keduanya. Bukan pengacara TKN, itu kata beliau. Terus saya jawab, saya bilang Bang Yusril ini bukan persoalan Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf saja, tapi ini persoalan yang paling mendasar yaitu adanya seorang yang bernama Pak Abu Bakar Ba'asyir divonis oleh pengadilan karena dianggap bersalah dugaan tindak pidana terorisme. Dan oleh karena ada upaya hukum yang dilakukan pembebasan tanpa syarat seperti yang disampaikan oleh Pak Yusril itu tidak mudah juga untuk awalnya dapat kita terima. Awalnya memang tanpa syarat begitu? Ya awalnya antara Pak Yusril, makanya kita juga bertanya, apakah Pak Yusril itu sudah confirm, sudah konfirmasi, sudah finally menyampaikan kepada Presiden dan Presiden setuju Pak Jokowi untuk itu diberikan tanpa syarat. Karena yang namanya terorisme, physically beliau boleh 81 tahun, boleh. Tetapi doktrinasi yang beliau tanam misalnya atau pikiran-pikiran beliau tentu tidak bisa dianggap mudah gitu kan. Dan ini berefek tidak baik, itu baru satu poin. Poin yang kedua, para kaum minoritas misalnya. Karena memang sering terorisme ini mereka itu menghantam katakan togut-togut yang mereka anggap itu adalah polisi, kantor polisi, kan begitu ya. Dan tidak sering juga adalah tidak jarang juga gereja misalnya. Jadi kaum minoritas ini merasa khawatir gitu. Belum lagi persoalan dari luar negeri. Maka kami berharap dalam konteks tahun politik dan Pak Presiden maju lagi dalam calon presiden ini, maka semuanya harus kita rumuskan dengan baik dan kita kaji dengan baik. Nah kalau ini misalnya terburu-buru dilakukan, apa sih susahnya menandatangani? Saya baca trik recordnya Pak Abu Bakar Ba'asyir ini, tahun 87 beliau sudah bermasalah dengan urusan Pancasila, baik. Karena beliau menolak Pancasila. Baik, kita juga sudah terhubung dengan kuasa hukum dari Abu Bakar Ba'asyir, ada Pak Mahendra Data. Selamat malam Pak Mahendra. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mahendra, Anda sedang di gedung DPR, apakah Anda mengadukan begitu terkait dengan tarik ulur dari pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, klien Anda? Ya, yang penting ini gini, kami waktu kami ke Lapas Gunung Sindur, kami berkonsultasi dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu pada prinsipnya hanya menanyakan mengenai perubahan janji Bapak Presiden, ya, yang semula pembebasan berdasarkan kemanusiaan itu kan ada statementnya, ya. Kemudian menjadi pembebasan bersyarat sesuai hukum. Memang dari awal itu memang sudah sesuai hukum. Adapun mengenai alasan-alasan dan argumentasi hukumnya katanya akan diurus oleh Pak Yusril. Ya silahkan aja gitu. Bapak, sepanjang tujuannya adalah untuk membebaskan Ustaz, silahkan aja. Karena ini memang benar-benar kita sepakat adalah berdasarkan kemanusiaan. Apabila ada unsur-unsur politis dan lain sebagainya, saya tidak tahu ya. Saya mencoba untuk berbicara menurut hukum yang berlaku di sini. Sedangkan kalau ada permasalahan intern dan lain sebagainya, itu silahkan aja diurus masing-masing. Itu yang penting sekarang Ustaz hanya bertanya kepada Bapak Presiden. Nah, kebetulan sesuai dengan praktek ketatanegaraan kita, yang lebih tepat dan bisa menanyakan kepada Bapak Presiden itu kan adalah dari DPR. Oleh karena ini kami sekarang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kami kepada Bapak
Presiden melalui DPR, gitu aja. Ya Pak Mahendra, ini Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembebasan bersyarat begitu yang dilakukan, jadi ya kan, memang syaratnya kan harus dipenuhi. Itu. Sebelumnya kan berdasarkan kemanusiaan, tapi ternyata pelepasan bersyarat. Kalau pelepasan bersyarat ini memang sesuai dengan hukum murni gitu. Kita ada kan nanti kita akan bahas lagi kok begini ya, dan dipertanyakan itu katanya alasan kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya di mana? Karena pelepasan bersyarat itu sesuatu yang common gitu ya, sesuatu jadi, yang biasa. Alasan jadi, kemanusiaan seharusnya pembebasan tanpa syarat begitu Pak Mahendra? Iya, karena dijanjikan waktu itu Pak Yusri mengatakan bahwa sudah bicara dengan Pak Presiden, bahwa Pak Presiden itu setuju terhadap pembebasan tanpa syarat. Ditanya lagi sama Ustadz, jadi syaratnya apa? Udah, nggak usah pakai syarat apapun. Itu pun sudah. Dan kemudian, ya pernyataan itu kan kemudian di konfirm oleh Pak Presiden dalam statementnya memang akan dibebaskan berdasarkan kemanusiaan. Dan sekarang kami pertanyakan adalah yang jenis apa praktek kemanusiaannya di mana gitu, yang apa gitu. Karena misalnya, ini misalnya ya, praktek kalau bebas dengan maksudnya dengan syarat itu unsur kemanusiaannya di mana. Tapi kalau bebas tanpa syarat itu jelas-jelas manusiawi. Karena tua dan karena kesehatannya sudah semakin menurun, berbahaya dan lain sebagainya, itu harus dikesampingkan beberapa syarat itu. Itu benar sekali gitu loh. Itu juga benar jalannya. Tapi kenapa berubah-ubah tuh gitu. Itu yang ingin kami pertanyakan. Ini silakan Bang Rasman menanggapi. Alasan kemanusiaan dari Pak Jokowi itu memang benar. Tapi alasan yang disampaikan menjadi syarat-syarat utama itu misalnya tetap setia kepada Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, ini harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar gitu. Jadi kalau Pak Abu Bakar Bashir tidak mau tanda tangan ini hal yang sangat prinsip, maka akan ada rakyat lain yang merasa khawatir dan ini menjadi eksklusivisme gitu. Kita mau semuanya equal. Yang tidak mau gitu siapa? Yang bilang tidak mau ini siapa? Yang kemudian sekarang ini dikatakan bahwa ada isu mengatakan bahwa Ustadz Abu Bakar Bashir tidak mau menandatangani surat. Orang belum pernah dibahas. Yang dibahas itu adalah pembebasan tanpa syarat. Kalau pembebasan tanpa syarat, itu tentunya tidak perlu dipersoalkan yang lain-lain, syarat yang lain. Kalau ada syarat ini, apalagi ada tambah syaratnya, kita berbicara di tapi Pak Mahendra, apakah Abu Bakar Bashir mau menandatangani atau tidak gitu? Ikrar setia kepada NKRI. Mbak, kenapa? Apakah Abu Bakar Bashir mau menandatangani ikrar setia kepada NKRI? Ini kan belum dibicarakan, ini dibicarakan dan masih kami bahas apakah Ustadz kena peraturan ini atau tidak. Nah, itu yang lebih prinsip dalam hukum. Kalau bicara masalah hukum, esensialnya itu harus dipenuhi, ya. Ustadz kena peraturan ini atau tidak? Kalau Ustadz kena peraturan ini, ya kita bicarakan. Tapi pertama yang harus dilakukan adalah Ustadz kena peraturan ini atau tidak, itu yang perdebatannya, yang perlu diungkap ke permukaan dulu. Sebelum kita bicara syaratnya ini adalah ini dan lain sebagainya. Pak Hendra, tapi ini tim pengacara Muslim menjelaskan bahwa Abu Bakar Bashir menolak menandatangani dokumen syarat untuk pembebasan bersyarat. Sebab ikrar setia NKRI menjadi satu dengan dokumen harus mengakui kesalahan sehingga sejak awal Bashir tidak mau menandatanganinya. Ini yang dipermasalahkan itu, ikrarnya atau mengakui kesalahan? Mengakui kesalahan antara lain, ya. Mengakui kesalahan kemudian kita sudah dari awal itu mempermasalahkan Ustadz kena peraturan ini atau tidak. Itu juga dalam satu rangkaian gitu loh. Yang jelas tidak mau diakui Ustadz itu kalau harus menyatakan tidak lagi mengulangi tindak pidana. Kalau mengulangi tindak pidana kapan dia yang tindak pidana? Nah, kalau dia punya keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu dipaksa oleh pengadilan, dia harus masuk, itu. Tapi bukan karena pengakuannya bahwa itu adalah tindak pidana, dia merasa tidak boleh dong orang sampai matinya kemudian merasa tidak bersalah, walaupun dia dipersalahkan bukan berarti bersalah kan gitu. Jadi Abu Bakar Bashir
keberatan begitu dengan poin mengakui kesalahan bukan dengan poin ikrar setia NKRI begitu, Pak Mahendra? Kalau apa namanya syarat-syarat lain itu kita belum berbicara. Kita baru berbicara sekarang baru dasarnya dulu ternyata. Ya, ya ini saya harus kembalikan supaya jelas. Ustadz kena peraturan itu atau tidak itu dulu dijawab. Kalau tidak kena peraturan itu, maksudnya yang menandatangani macam-macam itu, kenapa harus diajukan gitu aja? Itu saja dijawab. Silakan, ya? Mbak Rasmani ingin menanggapi. Kita berbicara mengenai kalau saya, masalah. Apapun alasannya, atas nama kemanusiaan atau apa, tapi yang atau apapun di luar alasan kemanusiaan, ada konteks-konteks dan instrumen-instrumen hukum misalnya, dan di dalamnya itu menjadi satu syarat untuk menandatangani hal-hal yang misalnya mengakui, meskipun itu menurut beliau-beliau tidak bersalah, walaupun sudah divonis oleh pengadilan. Kemudian ada persyaratan lain untuk cinta kepada NKRI dan Pancasila, ini kan harga mati gitu. Karena beliau menganggap misalnya Pancasila dan Islam itu kalau itu sama, maka kita ke Islamnya saja, nggak usah di Pancasilanya. Padahal Pancasila ini adalah memframe, membingkai kita semua untuk hidup secara heterogenitas di negara Indonesia. Jadi intinya, oleh karena itu, Pak Abu Bakar Basir menurut saya dan melalui pengacaranya, sebaiknya menyarankan agar beliau menandatangani syarat-syarat itu gitu. Karena sehingga, tidak bisa kalau tidak menandatangani. Ya kalau begitu. kalau tidak ditandatangani, maka menurut saya jangan dikeluarkan. Karena nanti akan ada orang lain yang menganggap bahwa ini adalah diistimewakan, sementara hukum konteksnya adalah equality before the law. Maka ini akan berbeda sekali dan ini akan berefek tidak baik bagi penegakan hukum terutama pemberantasan terorisme di Indonesia. Silakan tanggapannya Pak Mahendra. Pak Mahendra. Baik, baik, baik. Nanti kita akan bergabung lagi dengan Pak Mahendra Data. Saya ingin ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini kan tarik ulur pembebasan dari Abu Bakar Ba'asyir ini menuai pro dan juga kontra begitu. Ada sedikit suara begitu di masyarakat yang merasa khawatir begitu dengan dibebaskannya Abu Bakar Ba'asyir ini akan kembali mengaktifkan jaringan-jaringan terorisme di Indonesia. Kemudian juga pemerintah Australia juga sudah menyatakan keberatan dengan pembebasan dari Abu Bakar Ba'asyir ini. Sebenarnya seberapa kuat pengaruh Abu Bakar Ba'asyir ini terhadap bisa kita bilang mungkin pergerakan Islam garis keras di Indonesia? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk Abu Bakar Ba'asyir yang saya kenal, beliau adalah seorang ulama yang sangat lembut sebenarnya hatinya. Kalau misalnya tadi Bang Rasman mengatakan bahwa dikaitkan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu dengan kasus-kasus terorisme, ya sepanjang pengadilan, sepanjang jalannya pengadilan yang dituduhkan bahwa dia adalah otak, dia yang memerintahkan, itu sama sekali tidak bisa dibuktikan. Tidak ada yang terbukti. Sampai terakhir itu yang saya tahu bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu divonis gara-gara dia memiliki paspor dari negara yang lain. Itu aja. Adapun untuk kasus-kasus terorisme itu adalah kalau saya lihat adalah fobia, ketakutan terutama ada intervensi asing bahwa untuk menekan pemerintahan RI di mana kita lihat dari awal, kalau misalnya kita lihat dari garis awal, bahwa Pak Jokowi itu sudah memberikan instruksi kepada Pak Yusril bahwa pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu tanpa syarat sama sekali. Tanpa syarat. Di sini kita lihat, kalau saya lihat bukannya drama ya, dagelan saya bilang. Karena saya bilang dagelan, karena di sini kita lihat bagaimana leadership seorang presiden, itu bisa dipatahkan oleh seorang menteri. Pak Wiranto, Pak Muldoko, seharusnya dia harus menerima apa perintah dan mandat daripada presiden sebagai pimpinan tertinggi. Harusnya itu yang dilakukan. Nah, ini kenapa tiba-tiba Pak Wiranto mengatakan A, B, Pak Muldoko mengatakan B, sehingga sampai membatalkan pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Yang saya garis bawahi adalah ketakutan-ketakutan fobia terhadap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir terhadap terorisme ini, kalau kita mengikuti fobia akan aktif kembali begitu aktif jaringan kembali, terorisme di Indonesia. Ya, sebenarnya kalau boleh kita jujur, sebenarnya tidak ada yang namanya terorisme di Indonesia. Itu sebenarnya itu adalah benar apa yang dikatakan sama Pak Prabowo waktu pas saat debat presiden, bahwa
terorisme itu muncul karena ketidakmapanan, ketidakseimbangan hukum, di mana hukum itu menjadi menusuk ke bawah tapi tumpul ke atas. Intinya adalah kita. Saya kira ini perlu saya jelaskan sebentar. Ini nggak ada urusannya dengan urusan hukum tumpul ke atas, tumpul ke bawah, ke atas terus tajam ke bawah, bukan. Ini urusan masalah doktrinasi, ini masalah ideologi. Kita bisa melihat bahwa para teroris ini selalu membuat bahwa ini katanya ini togut, kafir dan lain sebagainya. Jadi tidak seringan itu. Oleh karena itu maka kalau hal ini Pak Prabowo misalnya misalnya Pak Wiranto dengan Pak Muldoko misalnya memberi masukan kepada presiden termasuk kami gitu. Maka itu bagian dari karena mereka itu pembantu presiden, kita salah satu juru bicara dari calon presiden, maka kita memberikan masukan bahwa membebaskan Abu Bakar Basir adalah sesuatu yang harus dikaji secara komprehensif sehingga kelihatan bahwa ini betul-betul sudah mengikut undang-undang dan tidak ada efek samping. Karena ini akan sangat berbahaya, ingat ini masalah dunia, ini bukan masalah Indonesia saja. Oleh karena itu maka pembebasan ini harus mengikut dengan aturan dan peraturan, terutama yang paling mendasar adalah setia kepada Pancasila dan UU 45 serta NKRI. Itu harga mati, jadi kalau itu tidak dilakukan, gini, Bang Rasman, maka tidak bisa menurut saya dibebaskan. Gini, kalau saya lihat ini bukan masalah pembebasan atau apa harga mati, NKRI harga mati, masalahnya bukan itu. Kalau saya lihat ini adalah bagaimana tokoh-tokoh politik Indonesia ini mempermainkan ulama yang sudah sepuh, yang sudah sakit-sakitan. Ingat Pak Rasman, bahwa daging ulama itu beracun. Tunggu aja kehancurannya bagi orang-orang yang mempermainkan ulama. Karena apa? Kita sudah lihat secara fakta bagaimana orang-orang yang membuli, ya, yang menistakan agama hancur, bahkan mati sebelum waktu. Saya kira tidak ada orang yang menista agama. Saya juga adalah pembela dari Pak Habib Rizik Sihab, Pak Iqbal. Tapi yang saya katakan tadi bahwa ini sekarang posisi Pak Iqbal ini sebagai pengamat terorisme atau sebagai kuasa keluarga dari Pak Abu Bakar Basir. Karena beliau melihat bahwa kalau dia pengamat terorisme, maka akan kita kaji sel-selnya itu akan kembali muncul atau tidak gitu. Yang paling pokok sekarang menurut saya adalah kalau mau bebas, sekarang Pak Jokowi sudah mengatakan atas alasan kemanusiaan, silakan. Tapi ada yang paling mendasar, yaitu masalah NKRI dan Pancasila. Kalau beliau menolak itu, artinya beliau tidak mau hidup di Indonesia. Dan kalau karena tidak Indonesia mengaku NKRI, itu, akan melanggar peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Betul. Karena itu maka tidak mungkin ditabrak undang-undang. Gitu. Kalau masalah kemanusiaan, apalagi ini bukan masalah fisikly semata, tapi masalah ideologi, ajaran, doktrinasi yang sangat berbahaya. Kalau memang boleh aja beliau mengatakan bahwa dia tidak melakukan yang namanya tindakan terorisme meskipun melalui putusan pengadilan, itu berhak kita gitu. Bisa aja misalnya seseorang di BAP, semua dia tidak tanda tangan BAP, barat, tidak apa-apa. Baik, tapi baik. Kalau udah pengadilan ya, tapi pengadilan itu kan salah satu instrumen hukum Indonesia. Kalau dia sudah memutuskan, dan kita harus ikut dengan itu. Saya sendiri pun pernah ikut dengan putusan hukum. Baik. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Saya juga akan kembali bergabung dengan kuasa hukum dari Abu Bakar Basir. Nanti saya akan tanya terkait, katanya kuasa hukum mempunyai bukti elektronik atau video yang menyatakan bahwa Abu Bakar Basir ini setia kepada NKRI. Usai jeda berikut, tetaplah di Special Report.